أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله yang dimuliakan kepada tetamu Allah dan para pendengar sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bacaan ayat Al-Quran kita dan hadis kita yang bertajuk meyakini kejayaan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Yang bermaksud Allah SWT berfirman, dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diulangi, dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa. Qala Allah taala wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Ta'ala berfirman, dan apa-apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa-apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Surah Al-Hasyr. Diulangi, Allah SWT berfirman, dan apa-apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa-apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Soal Hasyr. Seterusnya, qala Allah taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab. Allah SWT berfirman, dan demi sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh ikutan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab. Diulangi, Allah Taala berfirman, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh ikutan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, yakni dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab. Qala Allah Taala فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Surah An-Nur. Allah Ta'ala berfirman, Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga, jangan sampai mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah An-Nur. Diulangi, Allah Ta'ala berfirman, oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga, jangan sampai mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Qala Allah Ta'ala من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Surah An-Nahl. Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang beramal salih daripada lelaki atau perempuan sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik,
dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl. Seterusnya Allah SWT berfirman, sesiapa yang beramal soleh daripada lelaki atau perempuan sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl. Surahnya qala Allah ta'ala, wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab. Allah SWT berfirman, dan sesiapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Surah Al-Ahzab. Diulangi, Allah SWT berfirman, dan sesiapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Surah Al-Ahzab. Qala Allah ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran. Allah ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Surah Al-Imran. Diulangi, Allah ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Surah Al-Imran ayat akhir insya-Allah. Qala Allah ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Surah Maryam. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan perasaan kasih sayang terhadap mereka dalam hati orang ramai. Surah Maryam. Diulangi, Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpah-limpahkan rahmatnya akan menanamkan perasaan kasih sayang terhadap mereka dalam hati orang ramai. Surah Maryam. InsyaAllah pengalaman akan disampaikan insyaAllah. Cuma jika kita dengan tasbih kifarah dan surat al-subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.